Ini doi apa sih, guys? Jaket gue. Lo liat gak? Jaket tojo lo gue cuci di laundry. Ya lo kenapa gak ngomong dulu sih? Ya elah, guys. Gue kan niat baik. Hari ini tuh gue mau libur. Temen gue ngasih info kalau ada casting. Gue pengen ikut casting. Sebelum jalan casting, gue mau nyuci baju dulu. Nah, gue lihat jaket lu kotor. Sebagai teman yang baik, gue berinisiatif untuk ngelondri jaket lu bareng-bareng sama baju gue. Ya, niat lu baik. Tapi cara lu salah. Harusnya lu ngomong dulu dong sama gue. Kan mau gue pakai buat narik. Ya elah, masih kaku aja lu. Naik kan bisa pakai jaket apa aja. Gue udah niat baik, masih salah aja, Chris. Jaket itu buat identitas ketika lo narik jadi ojek online. Gaya lu kayak orang disiplin, Chris. Orang disiplin malah diledekin. Udahlah, gue pakai jaket seadanya aja. Chris. Apaan lagi? Uang londian, 2 kilo jadi 15.000. Iya, jaket gue kan cuma satu. Kenapa gue harus bayar 2 kilo? Ya elah, kan gue yang nganterin tadi baju-bajunya. Nih, makan nih duitnya. Wah, lebih gue cek ini, lumayan. Buat DP motor. Udah pas belum ya rasanya? Cobain lah. Kok masih kurang pedes ya? Cobain lagi ya. Kok masih kurang pedes ya? Kok masih kurang pedes aja ya? Aku masukin semua aja deh. Kok masih kurang pedes aja ya? Apa karena aku suka pedes ya? Tapi kalau jurinya nggak suka pedes, aku nggak menang dong. Gimana ya? Apa aku minta tolong Mas Dayat aja ya buat cobain masakan aku? Siapa tahu Mas Dayat belum makan. Lagi di mana? Sibuk nggak? Aduh, saya lagi di kosan, Mbak Sum. Kalau Mbak Sum yang nelfon, saya nggak pernah sibuk. Mas Dayat udah makan belum? Makan udah, Mbak Sum. Ya, padahal aku mau minta tolong Mas Dayat buat cicipin makanan aku. Soalnya aku lagi mau ikut lomba masak, Mas, untuk 17-an. Aduh. Pas Mbak Sum ngomong kayak gitu, kenapa tiba-tiba perut saya langsung nggak salah apa ya, Mbak Sum? Ya udah, Mas Dayat langsung ke warteg aku ya. Tapi Mbak Sum. Tapi kenapa, Mas Dayat? Ini bayar nggak? Kali ini gratis buat Mas Dayat, tapi ada syaratnya, harus dihabisin ya. Tenang, Mbak Sum, saya habisin. Ya udah, Mas Dayat kesini ya. Makan gratis.
Linda ya? Iya, ini siapa ya? Chris. Chris siapa ya? Ojek online. Oh, kok gak pakai jaket? Iya, soalnya jaketnya dicuci sama teman saya, Kak. Gak apa-apa kan? Oh, ya udah gak apa-apa sih. Helmnya mana? Oh, ini, Kak. Ini kok susah banget ya, Mas, pakai helmnya? Boleh dibantu? Boleh. Oh, jadi gini cara kamu. Eh, kamu apaan sih? Aku tuh kerja buat ngebahagiain kamu, tapi kamu malah selingkuh kayak gini. Selingkuh apanya? Ini itu ojek online. Alah, udah gak usah bohong deh. Ojol tuh dimana-mana pakai jaket hijau. Saya ojek online, Mas. Alah, udah lo gak usah bohong. Udah. Bang, lu kalau cowok sini lo. Lu maksudnya apa lo, pelakor lo, ha? Jangan kabur lo sini lo. Lu kalau cowok. Udah. Hey, lu kemana, udah, bos? Udah. Hey, bos, udah, sini. Udah, udah, kenapa sih kamu jangan marah-marah? Itu beneran ojek online. Aku masih gak percaya itu ojek online. Lagian kamu juga yang salah. Tadi aku minta jemput, kamu gak mau. Kok jadi aku sih? Emang iya? Yaudah, diem aja deh ya. Sekarang kamu ikut aku ya. Ini helm abang ojek online ya tadi. Aduh, kebawa lagi sama aku. Dayat, kok tumben rapi? Gak pakai jaket jool, Mas. Ojol, Mbak. Iya. Jadi hari ini sebenarnya saya mau jalan casting. Saya dapat info dari teman saya. Ya, namanya kita berusaha, Mbak Sum. Ngubah nasib. Siapa tahu bisa jadi aktor, bisa jadi artis. Nah, kalau saya udah sukses, saya bisa ngelamar Mbak Sum. Suwe deh. Oh, gitu. Enak dong nanti Mas Dayat bisa masuk TV. Makanya Mbak Sum. Mbak Sum kalau mau nembak saya, dari sekarang. Mumpung belum banyak yang ngantri. Mas Dayat, kalau ngayal jangan ketinggian. Nanti kalau jatuh sakit. Mbak Sum bukan ngaminin, malah ngecengin. Iya, amin. Ya udah, Mas Dayat tunggu ya. Aku mau kasih yang enak-enak buat Mas Dayat. Waduh, yang enak-enak apaan tuh Mbak Sum? Saya jadi gak sabar. Itu loh yang tadi aku bilang sama Mas Dayat. Masakan aku. Kan aku mau ikut lomba 17-an. Iya Mbak Sum. Yaudah, saya tunggu dulu ya. Duduk di sini. Mas Dayat, ini makanannya. Minta tolong ya Mas Dayat. Mas Dayat cobain, terus kasih penilaian. Nanti kalau ada yang kurang Mas Dayat bilang sama aku. Iya Mbak Sum. Sama tolong satu lagi, dihabisin ya. Soalnya sayang kalau nggak habis. Saya mah jangankan satu piring, dua cok saya habisin kalau dari Mbak Sum. Apa Mas Dayat? Enak? Apa ada yang kurang Mas? Oh enggak Mbak Sum. Ini pas, enak banget. Iya? Kalau ada yang kurang bilang aja Mas. Enggak Mbak Sum, udah pas. Oh gitu, syukurlah kalau gitu Mas Dayat. Ya, abis ini ya Mas Dayat. Iya Mbak Sum. Pedes banget. Kayak mulut netizen. Bener sih, baru sekali dapat penumpang malah ribut sama cowok orang. Semua gara-gara Dayat nih. Halo. Halo Chris. Lu di mana? Di pangkalan gua. Udah dapat berapa penumpang? Boro-boro dapat penumpang. Yang ada gua malah ribut sama cowoknya orang. Gara-gara lu niat. Lah kok gara-gara gua, Chris? Ya gara-gara gua gak pakai jaket, malah dikira pelakor gua. Tapi lu gak kenapa-napa kan, Chris? Ya gak apa-apa sih. Tadinya udah mau baku hantam tuh. Cuma keburu dipisahin sama ceweknya. Syukurlah kalau kayak gitu, Chris.
emang Hai ini bukan Hai yang cocok buat kita narik. Mendingan lu ikut gue casting. Hah? Siapa tahu kita bisa jadi artis. Ngeubah nasib, Chris. Casting apaan? Casting buat YouTube. Emang YouTube ada duitnya? Ya, yeah, nolak. Kita cuma ngoceh-ngoceh doang di YouTube. Sekarang bisa ada duitnya, Chris. Iya, yeah, iya. Tapi kan gue gak bisa acting. Gak pernah casting juga gue. Alah, gampang. Lu tinggal ikutin doang ada yang casting. Simple kan? Yaudah deh. Lu Sherlock deh alamatnya ya. Iya, ntar gue Sherlock. Nanti lu langsung masuk aja ya. Mumpung belum rame yang casting, Chris. Ya, makasih mas. Sama-sama. Yo, peserta berikutnya. Siap. Ya, masuk. Ya, perkenalkan nama lu. Nama saya Dayat, bang. Kerjaan? Ojol, bang. Pernah syuting sebelumnya? Pernah, bang. Yang di mana? Judulnya JJS, bang. Jalan-jalan sendiri. Yang sama Prilly itu? Iya, bang. Yang banyak serigalanya. Ya udah, coba ceritain pengalamannya jadi apa di sana. Kok pelannya sih kurang tahu jadi apa ya bang. Saya di calling pagi jam 8. Saya nungguin aja. Saya jajan, kuota mana habis. Tau-tau saya di-tag jam 11 malam. Pas di-tag mana cuma closing. Saya nonton di TV. Sayangnya gak perlu, gak kelihatan. Pengalaman itu. Ya udah, cita-cita lo apa? Dapetin hatinya Mbak Sum bang. Siapa tuh Mbak Sum? Pujian hati saya. Terus sekarang bisa acting nangis gak? Bisa bang, natural malah. Kok bisa natural? Gimana bang, saya mau anak tiap hari mikirin Mbak Sum. Jelas sedih amat. Yaudah, langsung acting nangis aja dah. Iya bang. Ntar, kamera roll, action. Maaf bang, terpasang. Aduh, yaudah lanjut. Ntar, kamera roll, action. Di mana toilet bang ya? Saya nggak tahan. Tuh, di sebelah sana tuh. Pintu sebelah sana. Maaf bang ya. Aduh, ada aja dia. Aduh. Saya gitu. Siapa? Talent. Bukan orang casting. Jelek amat. Mas. Ya. Ini tempat casting ya? Iya, betul. Salah aja. Oh, iya. Makasih ya. Iya, sama-sama. Ini nggak ada lagi yang casting? Kayaknya sih gitu doang. Enggak sih, belum ada yang dapet cuy. Cari lagi dong. Iya, ntar cari deh. Misi, ini tempat casting ya? Oh iya mas, di situ mas. Ini kan si kampret yang tadi. Gue kerjain lo. Oh iya mas, bener banget mas. Silakan. Mau casting ya? Iya. Ini pas banget nih karakter yang sama yang gue cari. Oh iya. Jadi saya cocok. Saya diterima mas. Iya belum lah mas. Kan harus dicek dulu bisa acting apa enggak. Masnya bisa acting? Belum pernah coba sih. Gak apa-apa, nanti kita arahin ya. Jadi di sini ceritanya, masnya jadi Robin Hood. Tapi ketangkap warga karena mencuri, terus dihakimin. Itu dipukulin beneran? Iya enggak lah mas. Ini kan acting. Oh. Pokoknya mas diem aja ya nanti ya. Siap. Boleh. Oke, roll aja langsung. Oh iya. Roll. And action. Aduh. Kok beneran mas? Aduh. Ini kan acting mas. Aduh. Mulu lu kuis. Gara-gara lu nih, mukanya jadi artis terkenal, malah babak belur muka gue. Emang lu doang yang babak belur, gue juga babak belur ini. Babak belur apaan lu? Ini perut gue nih, gagal nyobain nasi yang Mbak Sum bikin, nasi goreng, yang buat lomba 17-an. Pas gue cobain pedas banget, pas Mbak Sum nanya, enak gak mas Dayat? Gue bilang aja enak, namanya juga cinta kuis. Itulah lu, cinta bikin lu tolol. Kalau enak bilang enak, kalau enggak bilang enggak. Jadilah cinta yang apa adanya, bukan ada apanya. Ngerti gak lo? Iya, gue ngerti. Itu hidung lo ada apanya tuh? Nah, kampret lo ya! Sialan lo, Kuis. Jadi keluar dari semuanya.
nanya, ma. Cuy. Lu kan lor jaket gue. Jadinya gue dikira malah pelakor. Apa sih? Gue ngomong buat ketepak sama lu. Masih? Jorok banget. Ih, jangan dikasur ya. Lemah. Bisa acting enggak sih lo? Apa sih itu tadi gitu-gitu? Mbak semua ikut lomba 17-an. Kiprol kali apa ini? Kiprol! Kiprol! Kok Kiprol, Cok? Enggak! Apa sih? Apa sih? Boom na na na. Boom na na na. Boom nana boom nana boom 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 boom. Gak bisa banget. Ya jadi.